Qawaid 8 eh? Kaedah ke 59 ha, ni kaedah ke 59 An-nakirah fi siyaqil ithbat la ta'ummu illa idha udhifa ilaiha kullun aw kanat fi siyaqil imtinan ha. Nakirah maksudnya isim nakirah lah. Di halaman ithbat tidak memberi makna umum kecuali apabila diidhafatkan kepada lafaz kullun atau ia berada dalam ayat yang menyatakan nikmat, maka itu tak ada tu kesimpulan lah, mafhum dia eh? Maka pada ketika itu ia memberi erti umum. Mana isim nakirah nama umum ni kalau dia duduk dalam ayat isbat eh? Musbat panjang tu cerita tu eh? Panjang cerita pula kalau kita nak cerita daripada awal nakirah tu pun panjang juga eh? Ginilah tengok-tengok keterangan eh? Keterangan isim nakirah yang terletak selepas fi'il muthbat tidak memberi makna umum kecuali dalam dua keadaan. Mana tidak memberi makna umum berarti dia memberi makna khusus lah, khusus lah. Sebab kalau nakirah fi siyaqin nafyi tadullu ala al-umum. Kalau nakirah di halaman nafi, dia memberi makna umum. Dia memberi makna umum. Tapi kalau nakirah di halaman musbat. Halaman isbat di situ. Makna ayat gini mudahnya. Isbat ni lagu mana kalau cerita ayat ni saya makan. Saya makan. Ha itu musbatlah tu. Mana menyabitkan bahawa saya ada buat kerja tu, makan tu. Nafi, ayat manfi. Saya tidak makan. Tidak makan. Ada tidak. Maka jadilah ayat itu ayat nafi. Saya tidak makan. Jadi nakirah ni, isim nakirah ni kalau dia terletak dalam ayat yang isbat, musbat, mana tak ada tidak tu, tak ada tidak. Macam saya makan. Itu dia. Kalau dia duduk dalam ayat musbat, dia tidak memberi makna umum. Sebab dia kalau dia duduk dalam ayat nafi, dia memberi makna umum. Dia memberi makna umum kalau dalam ayat nafi. Tak apa, kita tengok dulu, tengok dulu. Kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan ni dia memberi makna umum. Mengikut kaedah yang asal tu tidak, tidak memberi makna umum. Satu, apabila diidhafatkan kepadanya perkataan kullun. Jadi jadi kullulah, kullah, kulli kau ikutlah. Ketika tu dia memberi makna umum. Yang kedua, apabila ia terletak dalam ayat yang berbicara tentang nikmat atau ihsan oleh seseorang. Dalam dua keadaan ini isim nakirah akan memberi makna umum. Akan memberi makna umum. Akan memberi makna umum. Baik. Ini payah sikit lah, payah sikit. Tapi tidak payah kepada orang yang ada asas tu, insya-Allah boleh. Kepada tak ada asas tu rumit sikitlah, ya. Kadang-kadang isim nakirah yang terletak di halaman isbat juga memberi erti umum, yakni menyalahi kaedah ni. Apabila ia berada dalam siyak ayat yang menghendaki makna umum, dia bergantung kepada ayat pula. Walaupun ayat itu tidak menyatakan nikmat atau perkataan kul tidak diidhafatkan kepada isim nakirah berkenaan, walaupun tak ada dua syarat tadi pun dia memberi makna umum juga. Ada juga macam tu. Kena tahulah kaedah tu. Baik, di bawah ini dikemukakan contoh isim nakirah yang terletak selepas fi'il musbat. Fi'il musbat tu macam tadi lah. Baca mana amin? Macam amin.
Jadi janji yang tersebut di dalam ayat ini adalah janji tertentu, bukan janji umum, janji tertentu, iaitu janji Allah tidak akan mengekalkan mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang Yahudi di dalam neraka. Janji itu, janji khusus. Janji yang tersebut di dalam ayat ini tidak boleh dipakai umum, semata-mata melihat kepada nakirahnya perkataan ahdan itu. Sebabnya ialah nakirah itu berada selepas fi'il muthbat attakhadtum. Ittakhadtum. Asal dia ada dua tu, hamzah tu. Attakhadtum. Aittakhadtum. Jadi hamzah tu hamzah wasal ada di situ. Dia buang, buang satu hamzah. Jadilah attakhadtum. Asal dia a'ittakhadtum. Jadi ittakhadtum itu orang panggil fi'il muthbat. Dalam keadaan ini ia tidak memberi makna umum. Ini tidak memberi makna umum. Ini kalau kita tengok sini, ini saya garis dah. Ahdan ini, ini berkenaannya ahdan ini. Perkataan ahdan ini isim nakirah. Kita tahu mana isim nakirah? Dia ada tanwin. Baris dua. Ahdan. Bukan ahda gitu. Macam satu lagi tu kan? Ahda dal tu baris satu. Itu bukan nakirah, tu makrifah tu. Tak apalah. Tapi bukan semua juga yang bagi dua tu apa ni nakirah. Wa ma Muhammadun, Muhammadun. Bagi dua itu bukan isim nakirah, itu makrifah tu. Apa pula? Itu kena belajarlah pula. Panjanglah ceritanya, kalau kalau baru nak start situ susahlah. Baik. Pada dasarnya isim nakirah ni nama umum, nama umum. Ya umumlah. Kalau kita kata sebuah rumah, sebuah janji, mana-mana janji lah. Sebuah rumah, mana-mana rumah, asal sebuah, itu umum. Tapi kalau kita kata rumah itu, itu, itu makna khusus. Mana dia tak pergi ke rumah lain, rumah itu, itu makrifah orang panggil. Kalau nakirah ni macam sebuah rumah, macam sini sebuah janji. Zahirnya nampak macam umum, janji mana tak tahu. Tak, di sini janji itu janji yang tertentu, janji khusus. Dia memberi makna khusus di sini. Kita tak boleh kerana terkeliru dengan apa ni isim nakirah ni, kita kata makna umum. Di sini walaupun makna dia asal tu umum, di sini tidak memberi makna umum. Itu benarnya. Sebab apa? Sebab ia berada di halaman muthbat. Mana sebelum dia tak ada fi'il muthbat, fi'il yang tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Mana tidak, macam saya sebut tadi lah, saya tidak makan, tak ada tidak tu sebelum. Sebelum makan tu tak ada tidak. Di sini pun tidak mengambil janji, tidak begitu. Mengambil janji maksudnya. Berjanji. Berjanji, bukan tidak berjanji. Kalau tidak berjanji barulah nafi. Ini berjanji. Adakah kamu telah berjanji? Telah berjanji, telah buat janji dengan Allah. Jadi janji itu janji, janji mana? Janji itu khusus sebenarnya. Apa janji? Sebab dia kata sebelum pada ni, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Tu. Ya kamu kata begitu tu, kamu buat janji ke tu dengan Allah yang tu, bahagian tu. Khusus dengan tu lah. Bukan janji yang tak menentu, yang banyak. Dah, sini dengan makna khusus. Walaupun dah kira. Setengah-setengah orang dia keliru, dia ingat nakirah makna umum lah. Bukan.
kena tengok pula. Kena tengok pula. Misalnya, misal saya buat contohlah, contoh macam mana ni. Kita buat sini. Contoh. Contoh ni dalam Quran ada, dalam Quran ada. Baik, kita buat sini. Wa ma arsalna min rasulin. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi. Tak apalah. Setakat tu tak apalah. Wa ma arsalna min rasulin. Ni. Wa ma arsalna min rasulin ini kita besarkan sikit. Bagi yang cantik sikit, cantik sikit. Kita ambil ni. Wa ma arsalna min rasulin. Jadi sekarang ni rasulin. Ni isim nakirah. Ada dua kata bagi tu. Tanwin. Sekarang ni sebelum dia tu ada fi'il ke tidak? Ada fi'il ke tidak? Ada fi'il lah. Ada kata kerja. Arsalna. Sebelum arsalna tu ada ma. Amma nafi. Ini orang panggil nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah yang terletak selepas daripada ayat manfi. Dalam ayat manfi, mana kata kerja itu dinafikan. Tidak kami utuskan. Bukan kami utuskan. Tidak kami utuskan. Ada tidak. Ini nafi lah ni. Kalau nakirah di halaman nafi, dia memberi makna umum. Walaupun seorang rasul sini, tidak mesti seorang ni. Tidak kami utus mana-mana rasul pun. Mana-mana. Mana-mana tu ramai tu. Tak tentu. Jadi di sini dia memberi makna tak tentu. Umum lah. Tapi kalau ma ni tak ada, bermakna rasul ini di halaman fi'il muthbat. Bila fi'il muthbat, dia memberi makna khusus. Jadi kita kata begini, arsalna. Jadi sebenarnya tak payah tunjuk tadi kan. Kalau tunjuk pun susah juga. Arsalna rasulan. Jadi arsalna rasulan ni kita nak pakai macam mana? Kami telah utuskan seorang rasul. Seorang rasul tu khusus ke tidak? Kalau mengikut kaedah ni, nakirah di halaman musbat, dia memberi makna khusus. Dia tidak memberi makna umum. Makna rasul ni walaupun nakirah, dia khusus dengan rasul tertentu. Sebab apa? Dia duduk dalam ayat musbat. Itu bendanya. Itulah. Jadi saya rasa kalau panjang lagi, dia kena bincang cara lain lah. Jadi sekadar nak cerita di sini, ahdan di sini. Nakirah ni. Tapi kita tidak pakai dengan makna umum. Sebab apa? Sebab dia di halaman musbat. At-takhathum tu. Bermakna janji ni janji yang tertentu. Kita kena tahulah apa itu janji. Janji itu berkenaan dengan tak masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Adakah kamu telah berjanji macam tu dengan Tuhan? Janji itu kamu telah buat dengan Tuhan? Janji khusus. Itu maksud sini. Dia bukan janji umum. Tak. Ini agak susah sikit. Tak apalah. Nombor dua, baca lagi Amir. Baik. Jadi yang kita nak di sini rasulun. Rasulun ini. Itu isim nakirah. Isim nakirah ni
fi siyaqin nafiyika fi siyaqil itsbat. Jawabnya fi siyaqil itsbat. Maknanya siyaqil itsbat ni sebelum dia tu fi'il, tu fi'il musbat. Mana tidak ada makna tidak tu, tak ada tidak tu. Apabila datang kepada mereka, setelah datang kepada mereka seorang rasul, datang, bukan tidak datang. Kalau tidak ada tidak tu nafi lah. Ini tidak. Musbat, maknanya tak ada nafi tu. Seorang rasul. Zahirnya kalau kita tengok di sini, sebab dia tu nakirah, makna tak tentu. Tak tentu, umum. Asal seorang rasul. Adakah begitu? Kenapa Allah SWT tak kata sini, walamma ja'ahum ar-rasulu. Sedangkan maksud rasul ni nabi kita adalah. Dan kalau nabi kita, kenapa dia tak sebut dalam bentuk ma'rifah begitu? Itu persoalannya. Apakah ia walaupun tidak ma'rifah, tak ada alif lam, juga menunjukkan nabi kita? Jawabnya ya. Kita tak boleh kata, Allah SWT ni nak cerita rasul ni, rasul ni maksudnya nabi kita dah. Kenapa dia tidak buat dalam bentuk ma'rifah? Mungkin orang timbul kemuskilan itu. Jadi makna kalau umum, sedangkan ini maksudnya khusus. Kenapa Allah SWT tak buat dalam bentuk ma'rifah? Takut-takut orang kata ini kelemahan Al-Quran. Mungkin orang yang belajar, kita jangan ingat musuh-musuh ni, orang-orang yang anti-Islam ni, dia apa ni, buta bahasa Arab. Ramai yang pandai bahasa Arab. Mungkin dia akan kebuka kepada kita, tidak ke ini yang dimaksudkan di sini Muhammad? Kenapa dia tidak guna ar-rasul? Ini menunjukkan kelemahan Quran. Apa jawapan kita? Itu benarnya. Jawapannya, kamu kena tengok ni ayat apa ni? Ayat musbat ke ayat manfi? Kalau ayat musbat, nakirah yang terletak selepasnya tidak memberi arti umum, tetapi memberi arti khusus juga. Sebab itu tidak salah kalau kita kata ini Rasulullah, memang Rasulullah. Tu tak ada ma'rifah. Tak ada ma'rifah pun tahu dah kaedah tu. Kamu saja tak tahu kaedah tu. Sedangkan kaedah ni ada ni, kaedah 59 ni. Mana-mana nakirah yang terletak di halaman isbat, dia tidak memberi arti umum, dia memberi arti khusus. Jadi sini khusus-khusus dengan nabi kita lah. Jadi nak memberi makna khusus ni tidak semestinya ada alif lam saja. Itu benarnya. Ada kalanya tengok ayat tu, tengok ayat. Di sini jelas rasul walaupun dalam bentuk nakirah, tapi maknanya khusus. Maknanya khusus. Inilah orang panggil pakai kaedah tu. Bila pakai kaedah, orang tak boleh menyalahkan. Orang kata bahasa Quran lemah misalnya. Jangan. Berapa ramai? Berapa ramai orang-orang yang apa ni bukan Islam ni yang hebat dari segi ni. Dan kalau dia kritik, susah kita nak jawab kalau tak belajar kaedah-kaedah ni. Itu sebab yang kita kata, untuk apa aja belajar kaedah yang payah-payah sampai begini ni? Memang perlu. Perlunya macam tadi lah. Kalau dia kata gitu, kita nak kata apa? Jawabnya, tak payah sebut dalam bentuk ma'rifah. Walaupun tidak ma'rifah pun ma'rifah juga. Gitulah maksudnya. Ikut mana pula ma'rifah? Dia duduk di dalam ayat musbat tu. Macam contoh yang saya buat tadi, wama arsalna mir rasulin. Itu memang tak tentu. Itu memang umum. Nakira. Sebab apa? Dia ayat nafi sebelum ni. Ayat nafi. Ini bukan ayat nafi. Jadi kita tu kena tahulah dulu ayat nafi tu apa, ayat musbat tu apa. Kalau itu pun tak tahu, susahlah. Tak boleh bawa bincang. Tak boleh bawa bincang. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul. Jadi seorang rasul ni umum kah seorang? Mana-mana rasul gitu kah? Dah. Walaupun sebut seorang rasul, itu rasul yang tertentu. Siapa yang tertentu? Nabi kita lah. Nabi kita, bukan orang lain. Baik. Panjang ni. Baiklah, kita tengok sini. Seorang rasul yang tersebut di dalam ayat ini tidak memberi arti umum. Walaupun ia digunakan dalam bentuk nakirah. Sebabnya ialah ia terletak selepas fi'il musbat. Dalam keadaan ini nakirah tidak memberi arti umum.
ia sebaliknya memberi arti khusus. Rasul yang dimaksudkan di situ ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, selesai. Jadi tak boleh dia kata tak menepati kaedah, tak kena kaedah. Eh, tak boleh. Bahkan inilah kaedahnya. Kamu saja tak tahu kaedah tu. Itu bendanya. Lepas tu contoh nakirah yang diidhafatkan kepadanya kul, nampaknya kita tak sempat dah tu, eh. Kena berhenti setakat tu dululah. Wallahu alam. Yang satu lagi tu pun kena tangguh lah. Tak boleh dah. Wallahu alam.